lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Minecraft lagi. Nah, kali itu kita lanjutkan lagi petualangan kita di survival ya. Di mana terakhir kali itu kita sudah berhasil mengunjungi Ancient City dan melawan Warden ya, walaupun kita harus mati. Tapi untungnya kita mendapatkan banyak harta karun, terutama buku Ancient ya. Nah, kali itu kita nggak akan kemana-mana, melainkan saya ingin membuat rumah di bawah tanah. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya udahlah, sebelum lanjut, seperti biasa, dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Panggil kami manusia dengan pertahanan terkuat. Tidak ada satupun musuh yang bisa mengalahkan kami. Ya ampun, Tan Gaming, Nabila Gaming kok sudah bisa bikin armor nether ya? Woi, itu gimana caranya? Padahal saya baru dapat satu smithing template loh. Ya ampun, ngambil dari mana kalian? Ya elah, gitu aja gak tahu. Ya kami gandakan dulu lah menggunakan batu dari nether sama diamond. Gitu aja gak tahu, dasar noob. Oh iya ya, bisa digandain. Aduh, lupa, sorry. Wah, boleh nih, sudah pakai armor nether. Ngomong-ngomong, kalian sisain gak punya buat saya nih ha? Smithing template-nya jangan bilang kalian habisin. Tenang, masih kami sisain satu, tinggal digandain lagi. Oh iya, hari ini kita mau ngapain lagi? Jangan bilang kita mau pergi ke tempat berbahaya kayak kemarin, ha? Enggak, tenang. Kali itu kita diam di sini aja sambil kita bangun rumah di bawah tanah. Nah, kalian bantuin ya, oke? Welung, lihat wajah nih, dari warna biru jadi warna hitam. Keren banget ya. Weh, Wak Darlung pun dibikinin juga, weh. Nah, ini namanya armor nether, Wak. Armor terkuat. Lebih kuat dari diamond. Hah? Lebih kuat dari diamond? Kalau gitu, Wak mau pergi ke tempatnya si Warden itu. Wak sakit hati mau balas dendam. Ya ampun, jangan gitu, Wak. Mentang-mentang pakai armor terkuat mau balas dendam ke Warden. Yang bener aja, ntar mati lagi. Ya ilah, Warden tuh itu kayak bos, susah ngalainnya. Yaudah, daripada Wak Darlung nggak ada kerjaan, penting bantuin saya tuh bikin rumah di bawah tanah. Aduh, rumah di bawah tanah. Kemarin rumah di bawah air, sekarang di bawah tanah. Sekalian aja nanti rumah di lava. Ya ampun, rumah di lava mah nggak bisa, itu mah bunuh diri. Ya udahlah, ayo sini. Kita langsung aja nih. Nah, di sini saya udah siapin konsepnya. Ayo, tuh. Oh iya ya, jembatan baru. Jembatan simpel tapi ya lama bikinnya karena panjang nih itu. Nah, di sebelah sini guys, sudah disiapin. Nah, bahannya tuh di sini nih. Oke. Oke, masing-masing kalian ambil yang berbentuk tangga yang warna putih, terus yang kaca sama yang ini. Oh, yang kayu ya, yang lantai kayu, terus oke. Bawa juga yang kotak warna putih. Nah, sementara itu dulu. Yuk. Oke, sudah. Sekarang kita bakalan coba bikin lantainya dulu kali ya. Ayo. Oh iya, lantainya, terjun sana. Sabar. Di sini bagian Wak Darlung aja nih. Mana? Sini, Wak. Yang kecil ini aja nih, Wak nih. Kan Wak Darlung kan masih ini ya, masih lambat ngebangun-bangun nih. Masih bocil. Yeah, masih bocil. Tuh, bangun, Wak. Lantai kayunya yang pakai yang ini ya. Nih. Tuh. Yang mana kayak kamu pegang? Ya, tuh. Wak belum ambil. Ambil dulu. Nah, kita yang bagian L. Nabila bagian yang lurus ini ya. Ayo, Tan Gaming, kita yang L nih, Tan. Oke. Ya ilah, Tan Gaming, kenapa dipukul? Awas kamu ya. Aduh. Oke, kita bangun-bangun dulu, guys. Nah, let's go. Cukup nggak ya satu stack? Harusnya cukup lah. Kamu sebelah sana, Tan Gaming. Ya elah. Naik sana. Macem Tan Gaming, awas aja nih, ntar kita dorong juga gitu ya guys ya. Oke, kita penuhin dulu guys, baru kita bikin pinggiran bagian atasnya ya. Nah, let's go. Oke, BTW sudah beres ya, kita juga udah pada naik semua. Saatnya kita bakalan coba bikin yang bagian pinggir-pinggirnya nih. Saya contohin dulu nih, kayak gini nih ya. Hey, ini ada sapi lepas nih. Bukan punya kita, Wak, ntar aja kita tangkap tuh. Nah, nih kayak gini nih, tuh. Mana? Tuh. Itu. Oh, terusin. Oke ya. Tuh, Wak Darlung yang kecil nih kayak gini nih, Wak. Tuh, naroknya tuh. Tuh. Nah, gitu, Wak. Oh, tangga ya? Ya, sebelah sana, Wak, bagian yang kecil.
Hey, sudah beres tapi hari sudah malam, yuk tidur dulu lah. Tidur dulu kita. Bahaya tuh, sudah ada zombie yang ngejar. Ayo. Lari. Saatnya kita tidur. Nah, kita tidurnya rumah bawah air lah ya lah. Nih, ayo lah. Masa rumah baru enggak pernah dipakai. Let's go. Kita tidur dulu, bosku. Lari. Oke, sekarang saatnya kita membangun bagian penutup kaca ya. Ini kaca. Kaca, bosku. Kita bangun dulu. Kita tutupi kecuali yang panjang nih, Tan. Ya. Nah, kecuali yang panjang ya. Let's go, kita tutupin seperti ini. Ini kacanya saya sudah pakai mod yang ini, guys. Rupanya harus pakai mod tuh. Biar trans- ada garisnya. Ya, nggak ada garisnya tuh. Jadi transparan gitu. Hujan tuh masuk air. Oh iya, nggak apa-apa, Wak. Di sini mah ajaib, Wak. Oke, cuman ini agak ini ya pusing ya tuh. Enggak kelihatan kacanya, guys. Oh. Ya udahlah, tegas saja tuh ya. Let's go. Eh, wah, ada zombie, wah. Pukul Will. Wow, iya hujan ada zombie, guys. Pasti, guys. Wah, ini penuh tantangan ya. Oke, kita penuhin dulu kacanya, guys ya. Nah, baru kita bikin tembok-temboknya sama tangga buat masuknya. Let's go. Oke, guys, BTW kaca-kacanya sudah. Ini agak susah ngebangunnya ya karena ini, guys, transparan ya. Tuh. Ada kelebihan, guys. Satu lagi nih. Ya udah, pecahin yang kelebihannya. Nah. Oke, kita taruh lagi sini, baru kita pasang slab pinggir-pinggirannya, guys. Yo. Macan. Mana macan? Bukan kucing hutan itu mah. Macan. Hampir lari udah. Jadi kita tuh pasang pinggir-pinggirannya kayak gini nih. Nah. Ketutup. Ya. Wah, kenapa liatin? Bantuin. Jadi mandor. Mandor. Bantuin. Lama ini jadinya kalau nggak dibantuin. Let's go, guys. Kita bangun. Kita fullin. Bukan yang itu, Wak. Yang tipis. Yang tipis. Beda itu. Itu buat tembok ntar. Okay. Kita bangun lagi sini. Let's go, kita penuhin. Aha. Oke, ini jadi mantap nih nanti rumahnya. Nanti mungkin di bagian luarnya nanti kita kasih taman-taman gitu, guys ya. Oke, guys. Berhubung sudah selesai semua kaca. Ini kenapa bocil zombie bil dibiarin? Ya, Nabila jatuh. Tuh. Wah. Banyak ini zombie, guys. Sepertinya kita harus ini ya. Tidur aja dulu lah kali ya. Udah malam enggak sini? Bil, bisa naik? Nabila bisa naik gini nih. Ini. Oh, ada blok Nabila ya. Ayo. Kita tidur ntar. Ya udah kita tangganya ya karena kalau hujan banyak zombie, guys. Let's go, kita tidur lagi sampai cuacanya bagus. A few moments later. Oke, guys. BTW kita lanjut lagi. Nah, ini Tan Gami bakalan coba bikin tangganya ya, tangga ke bawah nih. Ayo. Saya bikin temboknya dulu. Set kayak gini ya. Nah, kita fullin dulu, guys. Oke, untungnya kita nih nemu banyak quartz ya di Nether gitu kan. Jadi tenang aja, guys. Tidak akan habis ya. Semangat, Wak, jaga ini kalau ada zombie nih, Wak, serang. Gila, semangat. Bantu, kek. Ini enggak, Wak Darlung. Ini ada pedagang nawarin barang mulu. Ini salah, Tan Gaming, ini jangan di fullin. Ini sabar, saya bikinin dulu. Nah, gitu. Oke. Let's go. Wak Darlung, kalau gitu kalau mau nggak mau bantu, ambilin aja biar kita nggak capek naik atas bawah. Oh, ambilin barang. Ya, tuh di chest tuh sama Nabila Gaming. Kamu harus bantu sih, Bil. Ya, dasar Nabila. Ngabisin bahan apa? Sumber daya Bukan. Tapi nggak mau bantu dia, guys. Tuh, saya kehabisan. Yang kotak putih. Ya, yang gede. Nah, ini kita bakalan coba bikin tempat masuknya nih. Saya sudah bolongin juga. Nanti itu kita bakalan bolongin lagi, guys ya. Nah, ini sabar dulu nih. Oh, ini udah nggak perlu. Nah, ini saya udah bisa naik nih. Udah aku bikinin. Udah, aman. Ya udah. Kalau gitu kita ambil lagi, guys ya. Kita pulin temboknya yang bagian masuknya ya. Let's go. Oke, nah ini kita jadiin untuk tempat armor ya. Nanti armor kita bakalan coba taruh sini. Nah, sekarang saya pengen kasih tanaman sini, bagus gak ya? Set. Wih. Itu, bagus itu. Mana pintunya, mana pintu? Ntar, gampang pintu mah. Oke,
Ini teman saya. Ya? Aduh. Apa terlalu kaku ya? Kenapa kotak banget gitu ya? Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Oke, let's go. Sekarang kita coba. Wah, ini masih PR banyak nih. Terus juga udah malam, guys ya. Ya udahlah kalau begitu, kita bakalan coba tidur lagi tidur sampai pagi. Pokoknya ini sudah terima beres aja temboknya jadi rapi gitu ya. Let's go, let's go. Oke, guys, kita lanjutkan ini pembangunannya. Nggak tahu mereka udah ngapain aja. Idi, Nabila dihiasin. Wah, boleh-boleh nih, Bil. Hiasin terus, Bil. Nih, Bil. Yang kosong-kosongnya tuh. Wah, kecuali ini ya, pintu masuk ya. Oh, idi. Mantepnya atasnya nanti ya. Oke, apa tanda gaming? Hah? Berhenti, berhenti. Lihat nih, aku bikin apaan. Apaan? Eh, buset. Wah. Kamu dapat piston dari mana? Hah? Dari... maling. Maling kamu ya, di jungle temple kamu malingin ya. Diambilin, guys. Aduh, ya udahlah. Oke, ini kita udah konsep-konsep dikit. Nah, di sini rencananya kita bakalan coba bikin akuarium. Nah, ya nanti kita kasih kacanya nih, tuh. Oke, sebelum itu di sini sebelah sini kamar nantinya. Atasnya nanti kita tutupin. Bagian sini apa ya bagusnya? Dapur kali ya. Dapur lah. Ya, untuk itu yang masak-masak itu, guys. Sama yang bagian perpustakaannya mungkin daerah sini sama penyimpanan ya kali ya. Tuh. Ya, ini perpus aja lah nih. Ataupun encen-encen gitu, guys ya. Oke. Okay. Ya. Eh, Wak, penuhin temboknya nih. Oke. Nah, ini penuhin dulu temboknya nih. Kalau begitu, tugas saya pengen ngasih ini, guys ya. Kayaknya ini jangan terlalu tembok semua, guys. Biar ada bolongnya. Nah, nanti kita kasih trapdoor. Trapdoor? Oke. Oke, ini kayaknya kasih trapdoor kayu aja. Ntar kita bikinin ya. Nah, terus di sebelah sini nanti kita tutupin pakai slab. Ataupun pakai ini juga boleh sih ini. Iron trapdoor. Slab aja lah. Oke. Nah, ini saya bakalan coba ngasihin ini ya. Air gitu. Oke, di sebelah sini kita masuk. Saya nih gimana nanti nih? Nyangkut lagi nih, jangan ditutupin ya. Awas nih, Nabila gaming. Susah ngeluh. Iya, kalau ditutupin saya inilah habis napas. Gimana sih? Kalian kan suka usil nih, biasanya kita harus jaga-jaga nih ya. Oke, sabar, kita kasih air dulu. Dari sini, aha. Terus sebelah sini lagi. Aha. Oke. Manusia duyung. manusia duyung. Oke. Terus, oi, ambilin air dong. Kurang nih. Oke, guys. Nah, akhirnya bisa tuh tinggal naruh ikan aja ya. Oke, let's go. Saatnya kita bakalan coba ini, guys. Tidur dulu kali ya. Ayo. Nah, tinggal kita finishing aja bagian kamar, penyimpanan dan bla 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 bla. Let's go. 2 hours later. Oke, guys, btw ini progresnya udah lumayan ini ya. Tuh, lihat tuh kamarnya udah ya kayak gini aja lah, simpel-simpel aja, nggak usah terlalu banyak. Terus di sebelah sini saya kasih tempat armor stand lagi. Siapa tahu kita bisa bikin armor bagus di sini kan? Nah, dipajang. Iya, pakai smithing template gitu. Nah, ntar kita taruh situ. Terus, nah ini kita bagian ruang penyimpanan ya. Kita coba taruh-taruhin dulu nih. Chestnya di atas sih. Oke, ambil chestnya semuanya tuh. Ambil. Kamu ambil nih, taruh di sini chest. Di sini bagian ruang perpustakaan enchan lah gitu ya. Oke, let's go. Kita ambil di sini. Saya kasih tanaman bambu aja, pusing guys mau ngapain gitu. Oke, let's go. Kita coba lihat di sebelah sini. Kita ambil sesuatu dulu, guys ya. Kita ambil yang itu ya, ambil semua tan. Oke. Okay. Terus anvil, smithing table, biar saya ambil lah. Oke. Okay. Terus furnace. Udah, furnace mah. Terus apa lagi ya? Udah sih. Oh, nih. Brewing stand-nya ya. Oke, okay. Yuk. Nah, kita pasang chest-nya seperti ini. Nah, ya di sebelah sini trap, sebelah sini yang biasa. Yang biasanya mana? Pergi. Tuh, taruh sebelah sini biar nggak nyatu gitu, biar banyak. Nah, sebelah sini yang biasa gitu. Nah, sebelah sini yang trap lagi gitu. Begitu nih. Ya, ini trap sini. Oke, okay, pokoknya gitu guys, biar nggak nyatu ya. Kalau nyatu tuh itu tuh. Mana yang trapnya lagi, guys? Ah, Nabila gaming ya? Bil. Nabila. Oh, nih Nabila nih. Oke. Oh, sebelah sini trap. Gitu pokoknya, guys ya. Nah.
banyak nggak tahu ya buat apa banyak-banyak, karena barang kita juga belum terlalu banyak, tapi pasti nanti bakalan coba penuh nih barang-barangnya ya. Oke, terus ini lagi kita pasang sebelah sini ya, kita kasih dekor dikit-dikit gitu kan. Nah, kita kasih dedaunan gitu guys ya. Walaupun ya agak maksa sih. Minggir, Wak. Nabila, minggir. Set. Set. Nah, gitu. Ini satu aja kali ya? Atau gini? Enggak apa-apa. Itu aja benar. Okay. Udah bagus itu. Enggak takutnya lampunya enggak ini ketutupan nah. Gitu. Oke, gitulah guys ya. Nah, ini siapa lagi naruh chest di sini? Oke, sekarang kita bikin ini chest ya. Enchant gitu. Let's go. Di mana sih di kamu ya? Ya udah. Oh, Mil. Ini kamu aja pasang, Gil. Hey, jadi seperti ini. Nah, mantap lah ya. Tuh. Mantap. Oke. Oke. Ya udah, kayaknya yang sini yang kosong-kosong dinding ini kita kasih ini aja kali ya. Apa namanya? Lukisan-lukisan gitu. Nih, udah saya bikin juga. Bisa enggak nih lukisan gede langsung? Wah, gede banget ya. Gede sekali. Gede banget, guys. Aduh. Ya kayaknya janganlah, jangan gede-gede guys, cari yang kecil dulu ya. Coba. Gini gitu. Wah, masih gede ya. Harus di ini nih, harus di kasih pembatas dulu. Iya sih, tunggu tuh. Kecil-kecil gitu, ini sebelah sini harus aduh, masih gede juga. Pusing guys kalau ngatur lukisan ya. Nah, gini kali. Ini kita hilangin. Nah, cantik lah ya. Oke, sudah seperti itu guys. Dah, nggak jangan ramai banget lah rumahnya. Nah, jadi ya, walaupun nggak bagus-bagus banget, nggak tahu lah menurut kalian bagus atau enggak ya. Oke, yang penting sudah jadi rumah bawah tanah ya. Let's go, mantap sekali. Ya udah, kalau begitu saya pengen bikin armor kayak kalian juga lah nih. Let's go. Masa kalian doang yang bikin? Saya juga mau lah. Oke guys, BTW kita sudah ambil barang-barangnya. Saatnya kita coba menggandakan ini ya. Apa namanya? Duit. Ini dulu, duit. Ini loh. Ini gak sih harusnya ya? Set. Ah, gitu guys. Oke, banyak-banyak ya harusnya kita bikin nih. Gandakan gitu ya. Set. Cepat. Oke, lagi. Set. Oke, ini gitu guys ya. Tuh, sudah 4. Oke, boleh-boleh nih. Lagi. Nah, tuh ya, 5. Oke, ini masalahnya diamondnya nih harus di mining lagi ya. Oke, set. Tuh, oke, jadi banyak guys. Ya. Oke, sudah 6. Butuhnya kayaknya 6 aja dulu saya. Nah, yang lain lagi kita bisa gandakan guys. Cuman pakai cobblestone ya nih. Biar kita menghiasi apa namanya? Armor kita tuh ya. Dah bis diamond saya ya. Saatnya kita bikin dulu. Wah, udah malam ternyata hari, kalian jagain ya. Oke. Sabar, ini saya lepas armor dulu. Wah, harusnya kita bikin armor baru ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita langsung aja kita gaskan. Misalnya kita mau ini dulu, baru kita kasih ini. Dan iya, nethernya belum diambil. Set, ini kita kasih, kasih dan jadi. Mana, coba lihat. Sabar. Nanti dulu celananya lagi. Sepatunya lagi sama helmnya lagi. Baru kita bikin ini guys, apa namanya? Pakai redstone kali ya biar keren gitu ya. Iya, diwarnain, woi. Coba. Coba jadi gini kali. Wih, bajunya garis-garis guys kalau ini. Oh, begitu. Ini misalnya saya pakai ini. Sabar, Tangaming. Hai. Misalnya helm lagi tuh. Mantap guys. Misalnya ini nih, kita ganti ini. Wah, gila, keren sih nih. Oke, saya ambil ini. Terus sepatunya bisa beda-beda pola ya ternyata ya. Aha, gitu, mantap guys. Terus lagi nih, sama celananya mana saya nih? Oh, nih celananya nih. Oke, ini mantap guys. Set. Coba kita pakai ya nih. Kalian pasti bakalan iri dan dengki nih. Mana lihat. Sabar. Ses. Lihat. Serahkan. Enak aja. Ini lihat nih, gila nggak tuh? Wih, keren dong. Aduh, tidur woi, udah malam. Yaelah, iya. Tidur. Ada zombie nih nyerang nih pasti. Let's go, kita tidur dulu guys.
Oke guys, ya kayak gitulah ya. Sepertinya kita sudah berhasil membangun rumah bawah tanah. Dan juga saya sudah berhasil dapat ini ya, armor netherite menggunakan smithing template ini. Oke guys, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.